Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku kembali memasak pare leung kuah atau kukuah, bahasa Hongkongnya teman-teman. Seperti biasa, tumis bumbu hingga harum, kemudian masukkan pare atau leung kuah atau kukuah. Aduk-aduk lalu ditutup sebentar. Setelah itu beri gula secukupnya dan saus tiram secukupnya. Cukupnya saja teman-teman, sesuaikan saja dengan selera. Aduk-aduk lagi dan tutup kembali. Kalau tumisan leongkonya sudah layu seperti ini, tambahkan kaldu ayam bubuk dan mirica. Aduk-aduk lagi, kemudian tuang dengan kaldu ayam. Kaldu ayamnya opsional aja teman-teman, boleh dikasih, boleh juga tidak. Sesuaikan saja dengan selera. Terakhir baru masukkan daging ikan putih. Daging ikannya digoreng terlebih dahulu teman-teman. Tutup lagi sebentar, lalu aduk-aduk kembali, angkat dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga majikan teman-teman suka dengan tumis kukuah dengan daging ikan putih. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.